Halo semuanya, what's up? Okay, ya balik lagi bersama gue Yugi Pratama. Okay, kali ini gue bermain Last Day on Earth lagi ya. Seperti biasa di event season 5 ini di hari ketiga ya, yaitu keep mortar target untuk 50 kali ya. Jadi kita akan memberikan target sebanyak 50 kali ini untuk hari ini gitu, men gak tahu besok dia muncul apa enggak ya. Kemudian gue akan membahas soal ransom ya, yaitu ada auto 100. Nanti kita akan bahas soal ransom ya, gue harus menyelesaikan satu-satu ya. Belum untuk sistem poster sendiri, gue nanti bakal upload juga posternya ada di mana-mana aja ya. Oke, untuk sementara kita membahas ini dulu. Ini event keduanya dari selling seperti apa ya, tadi ketiga. Yang kedua tadi gak upload, cuman yang ketiga nih sekarang. Ketiganya seperti apa? Oke, tinggal dua. Mumpung tinggal dua, kita kumpulin aja nih tips ya, biar kalian bisa cepet ya, bisa cepet selesai bosku maksudnya. Oke, mana zombinya lagi. Oke, ini masih ada ya, kita kumpulin dulu ya, tidak ada pass beater ya. Oke, sini sama abang, sini sama abang, sini sama babang tampan sini. Oke, kalian mau makan heh, ini makan nih. Oke, kita masih ada beberapa zombie ya. Oke, berhasil bosku. Begitulah tips and triknya untuk event mortar ini ya. Jadi udah 20 untuk hari ini. Wow, main tinggal 30 lagi. Oke, kita udah dapat reward dan sudah terkumpul ya. Oh my god. Thank you very much. Kita langsung balik lagi ke markas ya. Oke, bosku, ini mortar bisa dibawa nggak sih? Nggak bisa ya. Oke, sudah. Berarti udah 20 kali ya. Berarti dalam sehari kalian bisa ngumpulin total target sebanyak 20 ya. Karena kenapa itu? Oke, dia ngebug cuy, nggak muncul soalnya. Coba kalau di sini kita coba. Ini yang 10. Oke, ini bisa. Tapi yang untuk ini experience-nya. Oke, kalau kalian masih levelnya level apa? Level yang belum maksimal lah ya, expert-nya atau poinnya. Kalian akan mendapatkan experience juga. Cuman di sini seperti yang gue bilang tadi, cuman dapat ini ya. Lihat, kalian bisa lihat sendiri itemnya, yaitu oaknya 56 yang kayunya 73 ya, dan log stick dan segala macam itu cuman dapat segini. Dibandingkan dengan kalian farming, kalian lebih dapat ini. Mungkin syukur-syukur bisa dapat senjata ya di farming oak ini ya. Oke. Ya, oke, penjelasan gue kayaknya cukup sampai situ tentang reaction, yaitu cara tercepat buat farming ya. Tapi gue saranin jangan menggunakan reaction, karena kenapa ya, terserah kalian sih, itu hak kalian aja. Kalau Blackport PD itu bisa mendapatkan, yaitu kita coba ya, kalau nggak salah dapat kartu deh. Oke, nah itu yang seperti gue bilang, dapatnya ya. Wah, fuck man, langsung kebuka 2 hari lu. Cuman bunker apa dia nggak bakal kebuka, nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, kali ini gue cukup sampai sini kayaknya penjelasan untuk reaction, unboxing, dan tips and triknya mortar. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Besok malam ini gue usahakan untuk upload yang poster ya, kalau secepatnya gue bisa, paling lambat besok ya. Semoga aja besok bisa, tapi gue usahain untuk malam ini gue record dan besok gue upload. Oke, bye bye semuanya bosku.